KPM. Hai, assalamualaikum semua. Salam sejahtera, salam ceria dan salam penuh kasih sayang. Apa khabar murid-murid? Bagaimana tahap kesihatan murid-murid ketika ini? Okey, jangan lupa teruskan kekal berada di rumah jika tidak perlu. Jangan sekali-kali keluar rumah. Baiklah murid-murid. Alam sekolah menengah ni merupakan alam yang penuh dengan cabaran dan rintangan. Kerana apa? Kerana alam sekolah menengah ni adalah peringkat ataupun fasa pertumbuhan murid-murid dalam fasa keremajaan. Daripada remaja nak meningkat ke dewasa. Jadi apabila berada dalam fasa remaja, jadi fasa itu merupakan fasa untuk murid-murid mencari identiti sendiri. Mungkin di situ nanti murid-murid akan tahu bahawa murid-murid ni seorang yang periang, seorang yang mudah didekati, berani dan sebagainya. Jadi apabila murid-murid nak menuju ke arah mencari identiti sendiri, maka di situlah berlakunya konflik. Jadi konflik yang berlaku tu mungkin konflik secara dalaman mahupun luaran. Tetapi apa yang murid-murid perlu tahu, di antara konflik yang terdekat dengan murid-murid adalah konflik dengan rakan sebaya. Konflik adalah perselisihan faham antara individu dengan individu. Maksudnya antara murid-murid dengan rakan sebaya murid-murid. Dan perselisihan faham ni sebenarnya dia akan memberi gangguan. Dia akan memberi gangguan kepada murid-murid dalam kehidupan murid-murid sendiri. Maknanya apabila murid-murid nak lakukan sesuatu, murid-murid akan mula fikirkan konflik yang berlaku dengan rakan tadi. Sebagai contoh, mereka nak belajar pun akan teringat konflik tersebut. Let's say bila diberi tugasan bersama, mereka tak boleh nak bekerjasama sebab mereka dah berlakunya konflik antara mereka. Jadi kesan-kesan itu sebenarnya dia memberi satu situasi yang sangat tidak baiklah. Yang pertama, konflik diri. Yang kedua, konflik antara individu. Dan yang ketiga, konflik pasukan. Okey, so cikgu akan terangkan satu-satulah. Okey, yang pertama tadi adalah konflik diri. Konflik diri ni maksudnya murid-murid sendiri yang mengalami konflik tu. Murid-murid sendiri yang merasakan ianya memberi gangguan terhadap murid-murid sendiri. Murid tu sendiri yang akan fikirkan, okey, konflik ni memberi gangguan, sentiasa fikir benda-benda yang negatif. Dia rasa bahawa konflik ini membuatkan dia rasa dimalukan dan sebagainya. Sebagai contoh tadi, Ali dengan Abu. Okey, contoh Ali, dia meminta Abu mengingatkan dia tentang kelas PDPR lah. Okey, jadi bila Abu ni terlupa untuk mengingatkan Ali tadi, jadi Ali merasakan bahawa Abu ni tidak suka dia. Abu ni tidak ambil berat tentang diri dia. Abu ni buat tak kisah je tentang diri Ali ni tadi. Jadi Ali sendiri yang terasa bahawa Abu berkeadaan begitu. Dan ini menyebabkan Ali dia mulalah bermasam muka, tidak bertegur sapa dengan Abu. Jadi konflik tu hanya berlaku kepada Ali saja, sebelah pihak saja, individu tu sendiri saja. Sedangkan Abu dia tidak merasakan apa-apa. Abu cuma merasakan bahawa memang dia betul-betul terlupa untuk ingatkan Ali. Dan dia merasakan bahawa Ali tidaklah terasa hati kerana dia memang betul-betul tidak sengaja untuk mengingatkan Ali. Yang kedua adalah konflik antara individu. Okey, konflik antara individu maksudnya kedua-dua pihak akan memberi gangguan kepada mereka. Kedua-dua pihak ni akan merasakan bahawa konflik ini dia akan memberi kesan emosi, fizikal, mental kepada mereka berdua. Dua-dua merasakan bahawa diri mereka ini tidak disayangilah, tidak di tidak disukailah dan sebagainya. Okey, kalau cikgu ambil contoh Ali dengan Abu tadi, Ali dah mengatakan bahawa Abu ni tak suka dia, tak alert,
tak ambil kisah pun nak mengingatkan dia dan sebagainya. Jadi Abu sendiri pun merasa bahawa okey, Ali dah merajuk hati dengan dia, Ali tak nak kawan dengan dia, Ali akan pinggirkan dia dan sebagainya. Jadi kedua-dua ni dah beranggapan, dah memikirkan perkara-perkara yang tidak baik tadi, sehingga menyebabkan kedua-dua ni akan berlaku konflik. Dan yang ketiga adalah konflik pasukan. Konflik pasukan ni apabila ianya melibatkan pihak lain. Melibatkan pihak lain. Okey, kita ambil contoh tadi yang Ali dengan Abu tadi, okey. So apabila berlakunya Ali dengan Abu ni dah terasa hati tadi kerana Abu tidak mengingatkan Ali tadi tentang PDPR dan kedua-duanya dah terasa hati, maka Ali ni tadi telah mengadu kepada Mamat, contoh dia mengadu kepada Mamat. Dia kata, okey, Abu tak nak ingatkan saya lah pasal ni, Abu tak suka kat saya, Abu ingatkan orang lain dengan saya, dia tidak ingatkan. Dia cerita dekat Mamat. Dan Mamat tanpa usul periksa, Mamat percayalah kata-kata Ali ni. Bila dia percaya kata-kata Ali, maka berlakulah konflik dengan ketiga-tiga ni, antara dah bercampur dengan pihak lain, iaitu tadi Mamat. Jadi dalam keadaan ini Mamat pun tak nak tegur Abu, Abu pun tak nak tegur Ali, jadi berlakulah konflik antara mereka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebenarnya banyak punca yang menyebabkan berlakunya konflik ni. Tapi antaranya adalah, yang pertama adalah salah faham. Bila sebut pasal salah faham, inilah yang paling banyak yang berlaku yang menyebabkan konflik. Salah faham kadang-kadang benda ni simple je pun. Situasinya adalah nak pinjam buku je pun dengan kawan sekelas. Let's say waktu tu murid-murid tak datang kelas lah. Tiba-tiba esok keesokan harinya nak pinjam buku dengan rakan sekelas. Boleh tak saya nak pinjam buku awak? Saya nak bawa balik, saya nak salin apa yang cikgu telah ajar sebab saya tak datang. Jadi rakan sekelas ni pula kata, saya nak guna dulu buku ni. Saya nak buat dulu, saya pun tak siap juga. Jadi kawan yang nak meminjam tadi pula, dia kata bahawa, Ini memang tak bagilah ni nak pinjam buku ni. Dah mula dia fikir bukan-bukan. Sedangkan betul lah kawan tu kata biarlah dia siapkan dulu dan sebagainya. Kadang-kadang salah faham ni ada juga di antaranya datangnya daripada pihak luar. Kadang-kadang individu dengan individu tu tak ada rasa apa-apa pun. Elok je, tetapi apabila pihak lain, orang luar bercakap, mencucuk-cucuk dan sebagainya, dia akan jadi salah faham. Sebab tidak ada penjelasan yang betul, yang bersemuka antara mereka. Ini kadang-kadang dengar apa? Kata pada sebab pihak, dengar kata kawan-kawan lain. Jadi kita, apabila keadaan ini berlaku, orang akan ambil kesempatan lah tentang apa yang berlaku ni. Jadi itu yang berlakunya salah faham. Dan bila berlaku salah faham, walaupun simple, jadi ianya akan tercetus konflik. Jadi itu yang sebenarnya murid-murid perlu elakkan. Yang kedua adalah apa? Komunikasi. Komunikasi ni sangat penting. Sebab komunikasi ni kita ada dua, verbal dan juga non-verbal. Satu melalui lisan, okay, verbal. Satu lagi non-verbal. Non-verbal ni mungkin melalui mimik muka, melalui tulisan. Zaman sekarang ni macam-macam orang guna WhatsApp, Facebook. Kadang-kadang disalah ertikan. Okey, sebagai contohnya, kalau katakan dari segi komunikasi ni tadilah, kawan ada grup sekarang ni kan macam-macam grup WhatsApp antara kumpulan-kumpulan geng-geng lah. Geng-geng murid-murid ni lah kan. Ini geng Uncai dan Labu-Labu, ini geng Si Gagak Berani, contohlah nama-nama ni cikgu main sebut je ni. Okey. Kemudian bila geng yang tadi tu, Gagak Berani tadi tu, ada tim dia sendiri, mereka mulalah bercakap secara WhatsApp, menulis WhatsApp. Okey, boleh tak nanti petang sekarang kita main bola, contoh. Okey, kemudian kawan pula seorang lagi kata, dia tak boleh main sebab dia sakit dan sebagainya. Sedangkan orang tu tak cakap apa-apa pun. Jadi kadang-kadang disalahertikan perkataan-perkataan dalam WhatsApp tu menyebabkan kawan-kawan lain pun akan terasa. Jadi benda tu tidak ada penjelasan yang selanjutnya.
berbanding dengan bercakap secara komunikasi. Sebab itulah cikgu sarankanlah kalau kita ada benda-benda yang urgent, benda-benda yang penting, kita elok kita telefon ataupun kita bercakap secara bersemuka. Zaman sekarang ni PKP tak bolehlah kita nak bersemuka kan. Jadi maknanya kita telefon. Telefon tanya, betul ke awak cakap saya macam ni? Betul ke CA kata saya macam ni? Awak, dia kata awak kata saya macam ni? Tanya, minta penjelasan betul-betul. Jadi kat situ dah clear. Okey, yang ketiga adalah cemburu. Okey, bila sebut cemburu ni, sudah tentulah kita rasa macam cemburu mestilah benda-benda yang negatif bermain di fikiran murid-murid. Dalam kelas, contohlah dalam kelas, cikgu asyik sebut nama CA ni. Cikgu selalu puji CA ni. Apa-apa pun cikgu akan tanya dia. Apa-apa pun cikgu akan minta tolong dengan dia. Macam seolah-olah macam cikgu tak ada orang lain lah. Asyik-asyik A ni je lah. Jadi yang CB ni dah mendengarnya, dia mengata bahawa, tak boleh jadi ni. Cikgu asyik sebut dia je ni. Cikgu asyik bagi dia je. Apa-apa pun dia je lah yang dapat. Apabila keadaan ini berlaku, CA ni mulalah tidak bertegur sapa dengan B. Dia mulalah menjauhkan diri, memulaukan si B. Tak nak kawan dengan si B. Sebab apa? Sebab cemburu ni tadi. Jadi itu pun menimbulkan konflik. Dan yang akhir sekali adalah perbezaan pendapat. Okey? Perbezaan pendapat ni, kalau murid-murid tahu kat sini kan, cikgu percaya, semua orang ada pandangan masing-masing. Semua orang ada pendapat masing-masing. Jadi kita tidak boleh menafikan bahawa pandangan orang tu tak betul. Pandangan kita je betul. Kita tak boleh buat macam tu. Maknanya masing-masing ada pandangan, masing-masing ada pendapat sendiri. Okey, zaman sekarang ni cikgu percaya banyaklah tugasan-tugasan tu memerlukan perbincangan antara kumpulan. Cikgu bagi contoh macam tu lah, antara kumpulan. Okey, let's say dalam kumpulan ni cikgu suruh bincangkan apakah sejarah-sejarah yang berlaku di Melaka. Contohlah. Okey, jadi apabila ada dalam tim tu ada dalam 4 orang. Okey, mereka pun akan bahagi-bahagikan tugasan masing-masing. Jadi si A, B, C, D. Jadi si A ni, si B ni masing-masing ada pandangan sendiri. Tapi si C ni dia tak mau. Dia rasa bahawa dia je betul pandangan. Dia punya idea je tu adalah bagus. Yang apa yang AB cakap ni tak betul. Dah lah dia tak mau terima pandangan orang. Lepas tu dia asyik nak mengkritik pandangan orang. Jadi apabila berlakunya pecanggah pendapat, maka ianya akan menimbulkan konflik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang pertama adalah komunikasi yang jelas. Macam yang cikgu sharekan tadi, cikgu maklumkan tadi bahawa salah satu punca konflik adalah komunikasi. Jadi untuk mengatasi konflik ni adalah di antaranya yang pertama komunikasi yang jelas. Komunikasi yang jelas ni sangat penting sebenarnya untuk kita mengelakkan konflik ni. Maknanya apa penyampai nak menyampaikan maklumat dengan penerima maklumat itu kena faham di antara mereka adalah kefahaman yang sama. Ni kadang-kadang orang yang memberi maklumat itu maksudkan yang lain, tetapi orang yang menerima maklumat faham lain. Itu yang jadi salah faham, itu yang jadi tak jelas. Jadi apabila berlaku keadaan ini, mudahlah berlakunya konflik. Jadi cuba jelaskan komunikasi itu. Kemudian yang kedua, menyesuaikan diri dengan keadaan. Cikgu percaya, let's say macam murid-murid lah, terutamanya murid tingkatan satu ni tadilah cikgu ambil contoh. Daripada sekolah rendah naik ke sekolah menengah. Untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini pasti akan permulaannya menimbulkan konflik. Sebab apa? Mereka ni dalam suasana nak mengenali kawan-kawan barulah di sekolah menengah. Jadi apabila tidak menyesuaikan diri, maka itu yang kata kawan dengan ni tak sesuai, kawan ni bercakap tegur macam ni, dia rasa tak selesa sebab dia tak boleh nak menyesuaikan diri dengan keadaan. Begitu juga dengan guru-guru ni tadi. Di sekolah rendah, guru-gurunya lain. Di sekolah menengah, guru-gurunya dah lebih lain. Takkan layanannya nak sama. Sekolah rendah mestilah lebih kepada
caring tu lebih sikit lah. Di sekolah menengah, caring pun ada juga, tapi lebih kepada berdikari tu perlu ada lah berbanding sekolah rendah tadi. Jadi apabila keadaan ini berlaku, murid-murid merasakan bahawa okey, kawan ni tak nak kawan, cikgu ni tidak pedulikan dia dan sebagainya. Maknanya murid-murid ni tidak boleh nak menyesuaikan diri dengan keadaan lagi. Okey, seterusnya yang ketiga adalah bertolak ansur. Bila sebut pasal bertolak ansur ni, maknanya kita janganlah terlalu apa orang kata, ambil hati sangatlah. Kadang-kadang kawan tegur tudung sengit pun ambil hati. Kadang-kadang kawan cakap apa orang kata, badan dah berisi sikit pun kecil hati. Sebab ianya melibatkan ada setengah tu tidak rasa selesa dan sebagainya. Tetapi kalau hal-hal remeh, bertolak ansur lah sikit. Maknanya kalau murid, cikgu percaya kadang-kadang murid ni pun bergurau juga. Jadi bila murid-murid tu sendiri boleh bergurau, maknanya murid-murid juga boleh terima gurauan juga. Jadi apabila berlakunya bertolak ansur ni, maka anggaplah benda-benda yang simple-simple ni, yang teguran tadi tu adalah satu perkara yang gurauan yang hendak mengeratkan lagi sebenarnya. Sebab kalau berlakunya asyik nak merajuk, asyik nak terasa hati dan sebagainya, maka dia akan mula konflik lah. Walaupun tidak konflik dengan individu, mungkin dia akan berlaku konflik dalaman lah. Dia asyik nak tegur aku je, dia asyik nak peli saya je, dia asyik nak mengata saya je dan sebagainya. Kadang-kadang bila cikgu tegur sikit pasal tak siapkan kerja rumah pun, mulalah terasa hati dan sebagainya. Cikgu bandingkan, kata puji kawan yang lain. Jadi perkara-perkara macam ni lah yang sebenarnya akan menyebabkan konflik dalaman kepada murid-murid ni, dan mungkin juga akan berleluasa ataupun merebak dengan konflik dengan kawan-kawan yang lain. Jadi bertolak ansur lah. Maknanya kalau berlaku benda-benda yang remeh, ditegur, terimalah dengan hati yang terbuka. Maknanya win-win situation lah. Maksud cikgu kat sini. Jadi benda-benda ini sebenarnya, perkara yang cikgu kongsikan ini adalah yang boleh membantu bagaimana nak mengatasi konflik yang berlaku dalam diri murid-murid. Itu yang pertama tadi adalah komunikasi yang jelas, kemudian menyesuaikan diri dengan keadaan, dan seterusnya bertolak ansur. Jadi apabila perkara-perkara ini dapat diatasi, dapat diterima, dapat diselesaikan dengan baik, maka insya-Allah konflik tu akan dapat diatasi. Apa yang penting, elakkan daripada timbulnya konflik ni. Kalau kita elak, maka dia tidak akan berlakulah konflik yang berpanjangan. Tidak akan tercetusnya konflik ni. Tapi sekiranya dah berlaku konflik tu, maka cubalah atasi dengan cara yang tadi cikgu kongsikan tadi, supaya konflik itu tidak berpanjangan. Baiklah murid-murid, kesimpulannya, bila sebut pasal konflik, pasti yang bermain di fikiran murid-murid adalah ianya adalah perkara yang negatif. Ya, jadi jika sebenarnya konflik ni, jika murid-murid tidak berkehendakkan ianya berlaku, maka ia tidak akan berlaku. Sebab tu konflik ini perlu diatasi supaya ianya tidak berpanjangan, supaya ia tidak berterusan. Sebab apa? Sebab ia akan memberi kesan yang sangat mendalam kepada fizikal, mental dan emosi murid-murid. Jadi, cari jalan penyelesaian, cari alternatif bagaimana nak mengatasi konflik yang berlaku. Cuba murid-murid bandingkan emosi murid-murid ketika berada di dalam konflik tersebut dengan apabila murid-murid selesai mengatasi konflik tersebut. Pastinya lebih lega, lebih seronok, lebih gembira dan sebagainya. Jadi, apa yang cikgu nak sarankan, kalau tak nak terlibat dengan konflik, jangan mulakan konflik tersebut. Hidup perlulah dalam keadaan yang sederhana, santai-santai, sentiasa ceria, sentiasa matang, berfikir sebelum melakukan sesuatu. Jadi, selamat berjaya murid-murid. Bye!
KPM.